diculik sama siluman, Raden. Tolongin Raden atuh. Paman Aman, tolong jaga Yunda Rara Santang. Biar aku yang menolong Paman Amin. Baik, Raden. Atuh. Tenang, Paman. Lihat tuh mangganya banyak banget. Nyak, roba pisan, pasti banyak yang mateng. Betul, Atu Min. Apanan lagi musim. So, kamu yang naik? Kamu yang naik ke atas, ke sana. Terus kamu pungutin, biar saya di bawah. Terus saya mah takut ketinggian. Udah aja kamu yang naik, ya. Apanan kamu yang punya rencananya juga ke Raden? Kamu yang nawarin. Ya, Aman, Mun. Saya yang punya rencana. Tapi yang bisa naik makan Ki Aman, atuh. Udah aja yang Aman aja yang naik atuh. Enggak mau, kamu aja yang naik. Mending kamu atuh, mana? Kamu yang naik mah. Kamu tuh ngelean, udah kamu aja. Enggak, saya enggak mau. Udah aja, kita smit aja ya. Sok. Siapa yang kalah berarti dia yang naik. Ya. Boleh, eh. Sok. Nah. Berarti kamu yang naik, saya yang menang. Saya nunggu di bawah. Ada-ada aja. Sok. Kan buahnya juga di sana tuh. Sama aja. Yuk, kan dahannya juga ke sini. Dari sini juga bisa naik. Kesalahan. Aneh. Ayo naik, Man. Terus. Sebentar, Atu Amin, sebentar. Ayo. Tuh, tak buahnya sebelah sana. Ayo, terus, naik terus. Yo. Tah. Aduh. Bukankah mereka itu abdi Begundal Pajajaran? Benar, Nyai. Tidak bisa menemukan Kian Santang. Mereka pun tak apa kita jadikan pelampiasan. Pelan-pelan, Ratu. Sorry, teka aja. Hampura. Dah. Ini tuh siapa, tuh? Aduh. Habislah kau Begundal Pajajaran. Ini mah harus laporan ke Raden. Raden! Raden, tolongan Raden! Tolong! Tolong, Raden! Tolong, Raden! Astagfirullahaladzim. Apa yang terjadi, Paman? Raden! Ki Amin, Raden! Tolongin, Raden! Paman Amin? Kenapa? Kan tadi nih, Ki Amin sama Ki Aman lagi manjat ke pohon mangga, Raden. Ki Amin, Raden, diculik sama siluman, Raden. Tolongin, Raden, atuh! Paman Aman, tolong jaga Yunda Rara Santang. Biar aku yang menolong Paman Amin. Baik, Raden. Atuh. Kenapa, Paman? Habisi.
Kenapa aku jadi buang-buang waktu menghadapi bocah ini? Lebih baik aku ke istana Pajajaran untuk memporak-porandakan istana itu. Kakang, lebih baik kita utamakan tujuan kita. Baiklah, Nyai. Ada apa, Paman? Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Paman, maafkan aku, Paman. Aku terpaksa mengukul Paman untuk mengeluarkan mangga itu, Paman. Tidak apa-apa, Raden. Terima kasih, Paman jadi bisa bicara lagi, Raden. Ayo, Paman. Ayo, Raden. Ya Allah, bukakanlah hati Kakanda Prabu. Jangan sampai menjadi buta gara-gara kesalahpahaman ini. Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Rabbi Alamin. Kalian sudah kembali. Putraku, bagaimanakah? Apa semuanya baik-baik saja? Alhamdulillah, Bunda. Tidak terjadi apa-apa antara Ayahanda maupun Paman Sancang Lodaya. Lalu, di mana Ayahandamu, Nya? Gusti Prabu sudah kembali ke istana. Apa? Kakanda sudah kembali ke istana? Apakah Ayahandamu tidak ingin menjemput Ibunda pulang? Apakah Ayahandamu tidak peduli lagi dengan Ibunda? Astagfirullahaladzim. Apa jangan-jangan Kakanda masih marah padaku? Dan dia masih berprasangka buruk tentangmu, Raka. Rai, sebaiknya kita tidak berprasangka buruk dulu. Tadi Gusti Prabu segera pergi. Sepertinya ada masalah genting di istana. Ada masalah? Ada masalah apa? Kami juga belum tahu, Bunda. Kalau begitu, kita harus segera kembali ke istana. Baik, Bunda. Cukup kena kalung bocah kecil. Kau harus dihukum. Kau pengecut, Maisa.
Astagfirullah. Raden terdesak. Aku harus bantunya.